10 letak kiau. Bukan tolak sana dak. Oke para lingga, ketemu lagi di channel saya Explore Dali. Kali ini kita coba ingin melakukan mancing di malam hari di kawasan Desa Kelumu, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga. Kita coba mau mencari umpan dulu. Oke, persiapan dulu, prepare dulu kita. Buang nyumik malam ni. Nyumik je. Tahu. Jadi kami ambil aki dah pergilah nak pergi. Nah, ni tok ke ni? Oh. Kita sikit nak. Ha, ha. Dia makanan ni lah kecil-kecil. Macam mana ikan. Lagi pada ringga. Lagi pada ringga strike lagi ikan kaci. Alih Bung Iwan, masya Allah. Okey. Okey pada ringga. Bung Tommy strike. Lagi pada ringga Bung Tommy lagi strike. Kenapa gerangan? Iya, di engkol, di pompa, pompa. Pari. 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 Ikan yang ikan sangat yang berbahaya jika tidak hati-hati. Stop. Tantangan. Oke, Bung Iwan strike lagi. Kita lihat ikan apa yang didapat. Bung Iwan menggunakan hand fishing, menggunakan cara manual. Tapi alhamdulillah 3 ekor sudah Bung Iwan dapatkan. Masya Allah, alhamdulillah. Sama ukuran saya semua. Ya.
Oke, job strike. Job, tengah job. Wow, besar kayaknya tuh. Senyum mungkin lagi sengagak nampak ni. Memang sengagak. Alhamdulillah. Keren, keren, keren. Oke, Pralingga, kami berada di perairan Desa Kelumu, Kecamatan Ningga, Kabupaten Ningga. Mancing bersama Explore Dali. Oke, strike, Pralingga. Oke, strike. Iya, ikan apa ini? Kita coba lihat nanti. Alhamdulillah. Ikan kaci kayaknya. Oke. Oh, tapi strike. Oke, Tommy lagi berusaha untuk menaikkan ikannya ke atas. Oke, naik, 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 naik. Oke, pompa, pompa, Tom, pompa. Ikan apa gerangan? Wow. Ikan good morning, ikan selamat pagi. Ketambak, ya, oke, ikan ketambak namanya. Oke, Pralingga, ikuti terus program mancing kami di Explore Dali. Mancing di kawasan Kabupaten Ningga. Belakang kita ada Pak Tekong tuh, Pak mantan kades. Lagi tadi banyak sekali dapatnya. Strike-nya waduh besar-besar sekali. Pak mantan kades di belakang. Memang posisinya sangat strategis. Oh, strike di belakang. Ikan apa gerangan? Iya. Oh. Alhamdulillah. Strike one. Stay. Nah. Selalu nak nampak. Wow, lumayan alhamdulillah. Iya, strike lagi. Iya, yang lain pada putus nih. Coba kita lihat nih, putus atau tidak? Gimana ikan apa yang memakan? Oke, Pak Lingga, saksikan Pak apa namanya? Oh, tak besar. Oh iya, oke, ikan tanda, ikan tompel ya. Lumayan banyak pagi ini ikan tompel yang kami dapat. Lagi yang putus tadi. Kayaknya kami bertiga kondisi putus talinya. Moncos ya. Oke. Tak boleh duduk nampak ini, harus berdiri nih. Oke, para lingga. Para lingga, para putus semua. Ujung-ujung Tommy yang dapat nih. Ujung-ujung Tommy dapat besar nih. Oh, oke, Pak. Wah, oh, luar biasa. Oh. Berdiri. Berdiri, berdiri. Iya, sambil berdiri kayaknya harus berdiri. Oke, dengan teknik hand fishing.
ikan apa yang didapat. Oke, kita lihat bersama-sama para lingga. Oh, ikan pagi rupanya. Luar biasa Bos Tommy. Strike dari atas ketinggian. Bos. Kita lihat. Mudah-mudahan tidak moncos. Wah, ada permasalahan pada reel. Oke, bisa diatasi. Enggak batas bisa mutar. Oke, para lingga, kita lihat bersama-sama ikan apa gerangan. Dengan gayanya yang meliuk-liuk. Pompa terus, Bang Tom. Lagi-lagi putus ya. Lagi-lagi. Lagi-lagi boncos. Oke, paling alhamdulillah ini hasil tangkapan kita pada pagi hari ini. Pada saat ini kita mancingnya tidak jauh dari pulau, tepatnya berada di selat-selat di perairan Desa Kelumo. Ya, tempatnya lumayan teduh ya, alhamdulillah, dan ikannya juga banyak. Insya Allah kami akan kembali mencoba memancing di sini karena tadi ada beberapa ikan yang mampu memutuskan pancing kami. Tadi pas kebetulan bertiga langsung putus. Itu artinya apa? Bahwa ikan-ikan di sini lumayan besar. Ada, artinya ada ikan yang besar-besar juga. Nah, untuk itu kita mungkin akan mempersiapkan lebih matang lagi dalam hal memancing di kawasan Desa Kelumo ini. Oke, para lingga, ketemu lagi di program mancing Explore Dali. Terima kasih.